Halo para pemerhati dapur kakek semua, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan kakek di dapur kakek. Kakek doakan mudah-mudahan Anda semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Pada hari ini kakek mau bikin makanan yang simple ya untuk sarapan. Sangat gampang dan mudah sekali membuatnya, hanya dengan 2 potong tahu dan 2 butir telur. Nah, bagaimana caranya? Saksikan terus video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Juga tombol loncengnya dihidupkan agar Anda semua tidak ketinggalan video-video yang kakek hadirkan setiap hari. Selamat menyaksikan. Bahan-bahan dan bumbu-bumbunya adalah tahu 2 buah. Nah, 2 potong tahu ya, dipotong kotak-kotak, dadu. Kemudian ini ada kacang tanah yang sudah digoreng. Cabai secukupnya sesuai selera. Kemudian bawang putih 1 siung, gula merah, garam. Telur 2 butir, tauge, kul, dan kecap manis. Nah, inilah bahan-bahan dan bumbu-bumbunya untuk membuat tahu telur. Pertama-tama ini tahunya kita goreng dulu. Sementara di sebelahnya kita menggodok tauge atau cambahnya ya. Sebentar saja ini, jangan terlalu lama. Jika tahunya sudah setengah matang, kemudian kita kocok telur ya, kasih garam sedikit dan penyedap rasa. Kemudian taburkan di atas tahu. Dan ini taugenya sudah matang, kemudian ditiriskan. Selanjutnya dibuat bumbunya ya. Ini cabai merah, bawang putih, gula merah. Ada cabai merconnya 1. Sesuai selera aja ini, kalau mau pedas ditambahin aja cabenya, kalau nggak doyan pedas ya nggak usah pakai cabe ya. Sekarang kita ulek. Masukkan kacang tanah yang sudah digoreng. Tambahkan air putih ya, air panas. Kemudian masukkan kecap manis. Thank you.
Nah sekarang kita mulai penyajian ya. Ini tadi telurnya sama tahu sudah digoreng, kemudian dikasih kol. Kolnya mentah ya, yang sudah diiris-iris di atasnya. Kemudian dikasih tauge yang sudah direbus. Oh, sangat menggairahkan, menggoda selera. Kemudian ini timun. Timunnya sudah dicacah-cacah, taruh di atasnya. Nah, sudah. Sekarang yang terakhir tinggal dikasih ini bumbu kacang yang sudah diulek ya. Wow, sangat lezat Gunung Merapi. Boleh dikasih bawang goreng sedikit. Nah, ini atasnya kasih bawang goreng ya. Loh, lezat. Juga dikasih daun seledri sedikit. Nah, sangat endol tak kendel-kendel. Ini sudah jadi, sudah siap disantap. Sangat-sangat menggairahkan untuk sarapan pagi ya. Lezat pokoknya. Nah itulah video kakek pada hari ini, yaitu bikin sarapan ya, sangat mudah sekali, simple, mudah buatnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah memberikan subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa di video-video kakek selanjutnya. Dadah.